pembatasan maupun pengendalian itu antar provinsi. Yang begitu juga antar rayon ada 20 titik penyekatan maupun pengendalian, dan antar kabupaten itu ada 74 titik. Nah, begitu juga di dalam kota itu sendiri sekarang kita berkembang menjadi 196 titik pengetatan di dalam kota. Nah, dan ditambah lagi ada 18 lokasi penyekatan exit tol. Nah, exit tol ini tentunya untuk mengelola bagaimana aktivitas masyarakat yang khususnya dari luar kota, yaitu dari mulai dari Ngawi sudah kita mulai aturan pengendalian, sehingga orang yang masuk Jawa Timur betul-betul sudah sesuai dengan instruksi dalam negeri. Begitu juga akan masuk kota-kota tujuan seperti Malang. Malang kita berlakukan satu exit tol yang kita lakukan penyekatan. Nah, yang lainnya itu Lawang, Beji itu kita lakukan penutupan, sehingga kita akan memudahkan masyarakat yang akan datang ke Malang di satu titik, yaitu di exit tol Singosari.